Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Rabbil Alamin wa syafi'il muznibin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Jadi sebagaimana tubuh badan kita ni ada tempat yang kita sakit, hati kita pun jangan lupa sakit pun berlaku juga. Jadi sakit hati lebih bahaya daripada sakit badan. Betul tak? Kebahaya sakit terbadan lagi. Kata orang, apa beza di antara sakit hati dengan hati sakit? Siapa dia boleh bezakan? Sakit hati dengan hati sakit, mana yang bahaya? Hati sakit. Sakit hati. Pasal apa sakit hati bahaya? Kenapa sakit hati bahaya? Sebab duduk kat dalam tak nampak. Betul tak? Murung, senyap, tak bercakap dengan orang. Tapi kalau sakit hati, hati sakit, pergi hospital, potong, pasang yang lain, mudah ya. Kan? Itu dia panggil, senang ya bagi dia. Baik. Sambungan kita dalam, kita masih lagi dalam bab kitab yang ketiga pada menyatakan segala perangai yang dipuji. Segala perangai yang dipuji. Bab yang ketiga pada menyatakan zahid ataupun zuhud. Sifat zuhud. Apa dia sifat zuhud? Kita ni kadang-kadang bila sebut sifat zuhud, kita nampak orang pakai baju selekeh, tak? Bawa kereta tak basuh, itu zuhud tu. Betul? Itu ke zuhud? Ke yang sebenarnya itu orang malas nak basuh baju. Kenapa baju ustaz tak gosok ni? Zuhud. Boleh pakai tak? Boleh terima hujah? Hujah tak betul tu zuhud, kok mana awak ni? Walah dia tak sempat nak gosok baju, tapi dia sandar ke zuhud. Tulis ni definisi zuhud yang benar. Tanda itu. Kalau orang kata apa dia zuhud? Zuhud itu adalah kebencikan dunia dan berpaling daripadanya. Itu mana zuhud? Sebahagian ulama mengatakan zuhud adalah meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut kesenangan akhirat. Saya tinggal di dunia ni sebab untuk senang akhirat. Beberapa, jadi isunya, kesimpulannya zuhud itu ada di bawah. Iaitulah sifat hati. Kita tidak pergantungan hati kita kepada dunia, tidak ada pergantungan banyak. Dia datang, kita ambil. Dia tak mari, tak payahlah siapa kejar-kejar. Jangan pula kata saya sifat zuhud dah, pergi tutup kedai kita. Tinggal habis barang-barang. Maknanya zuhud itu tidak bergantung hati itu dengan dunia. Tidak bergantung hati dengan dunia. Maknanya kita boleh jadi dia ni jutawan tapi zuhud. Ada ke tak ada? Ada. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang kaya. Dulu saya pernah cerita seorang tokoh ahli perniagaan di Arab Saudi, nama dia Sulaiman Ar-Rajhi. Kan kita dengar ada cerita tu. Sulaiman Ar-Rajhi ni bank Rajhi tu dia punya. Tapi dia punya aset, wakaf dia banyak mana. Berapa banyak kebun yang dia buat khas untuk bagi makan pada pakai miskin. Masya Allah, tabarakallah. Ini ada orang yang dia dunia di tangan. Itu yang paling mudah sekali zuhud itu, dunia hanya di tangan tapi bukan dalam hati. Baru nampak. Beberapa pandangan mengenai zuhud iaitu, sebahagian ulama berkata menyimpan barang mengikut kadar keperluan yang diyakini keadaannya. Tak apa, kita simpan barang sekadar yang perlu. Boleh. Sebahagian ulama lain pula berkata zuhud ialah tidak mencari perkara-perkara yang sudah dimiliki dan mencari kembali selepas bekal itu kehabisan simpannya. Sebenarnya, zuhud adalah satu daripada kelakuan dan sifat hati yang terpuji, menyebabkan seorang itu kasih kepada Allah Ta'ala dan seluruh makhluk. Bila kita ni tengok dalam hadis ni kata apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah.
wazhad fi ma aidin nas yuhibbukan nas. Maksud dia nya, zuhudlah kamu dengan kehidupan dunia, nescaya Allah akan mengasihi kamu. Bila kita ada dunia ni kita tak tamak, ada kita ambil, dan zuhudlah kamu pada barang yang ada pada tangan manusia, nescaya manusia akan mengasihimu. Eh, kalau kita tak nak orang, orang pun tak marah kita. Yang ada jadi huru-hara dunia ni sebab apa? Sebab ada berebut satu benda. Betul tak? Masing-masing nak kejar. Orang ahli dunianya dengan dunia dia, ahli perniagaan dengan perniagaan dia. Kalau dia buat perniagaan dia tak kacau orang, tak ada masalah. Tapi tak tahannya, orang pula dengki dengan dia. Ini puncanya berebut. Ini masalah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain. Kunci bagi menjadikan seorang itu zuhud adalah dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, Tuan Syekh kita ni biasa manhaj dia, dia akan sebut apa kita nak dapat benda ni, dengan ilmu, dengan amal, dengan amali. Kunci bagi menjadikan seorang itu zuhud adalah dengan mempunyai ilmu pengetahuan. Kita kena ada ilmu, ilmu pengetahuan. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa qala allazina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Dan berkata pula orang-orang yang diberi ilmu di antara mereka, cerita mana ni, cerita Qarun ni, jangan kamu berkata demikian, pahala daripada Allah Ta'ala lebih baik daripada bagi orang yang beriman dan beramal salih. Mu jangan duk tunjuk sangat dunia kamu ni, pahala Allah Ta'ala tu lebih besar. Surah Al-Qasas ayat 80. Jadi Allah menerangkan dalam ayat di atas, zuhud adalah sebahagian daripada faedah orang yang menuntut ilmu. Ha, jadi apa dia nak sifat zuhud, dia kena ada ilmu. Zuhud juga boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Ha, tanda tepi kitab tu peringkat zuhud. Bukan semua orang mampu nak jadi ahli-ahli zahid belaka. Peringkat yang pertama, seorang yang zuhud ketika hatinya cenderung pada dunia tetapi dia bersungguh-sungguh melawannya, maka ini bukan zuhud tetapi permulaan bagi zuhud. Ha, kita kali duduk sini kot, tak? Kita ada perasaan, perasaan apa? Nak ke dunia tapi kita cuba lawan, kita siasat dulu yang aku nak ni halal ke haram. Ha, tengok kalau halal ambil, kalau haram tinggal terus, kalau syubhat jauhkan dulu, tengok dulu, jangan gopoh. Jangan kata awak kata ambil hari ni saja dah, kaji dulu. Jangan gopoh dalam bahasa lain ni. Itu biar panggil permulaan nak jadi zuhud. Peringkat kedua, hatinya liar pada dunia dan tidak cenderung kepadanya. Oh, hati dia liar kepada dunia dan tidak cenderung kepadanya. Hal ini disebabkan kerana dia mengetahui dunia dan akhirat tidak boleh dihimpunkan bersama. Maka dengan murah hatinya ditinggalkan dunia itu kerana dia mengetahui akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ibaratnya seperti orang yang pemurah membeli batu permata yang indah dengan harga yang mahal, walaupun hati mereka berasa berat mengeluarkan wang yang banyak untuk tujuan itu. Ini adalah zuhud yang lebih rendah daripada peringkat yang pertama. Jadi hati liar pada dunia dan tidak cenderung padanya, maka itu dipanggil peringkat yang kedua. Yang peringkat yang ketiga, bahawa hati seorang itu tidak cenderung pada dunia. Dia merasakan tiada perbezaan sama ada dunia itu wujud ataupun tidak. Ini peringkat tinggi dah ni. Dia tak rasa apa-apa dah. Bagi dia dunia itu biasa. Bahkan dia merasakan harta benda di sini itu hanyalah seperti air, manakala perbendaharaan Allah di sisinya adalah seperti laut. Dia tahu Allah Ta'ala terluas. Maka disebabkan ini yang menjadikan hatinya tidak berpaling kepada dunia kerana gemar terhadap perbendaharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Peringkat ini adalah zuhud yang lebih sempurna dan tinggi daripada peringkat yang kedua. Yang kedua pun tak, kita nak naik darjat yang kedua, yang pertama pun bagi kita lah duduk di zaman ni. Saya kata alhamdulillah kalau kita mampu duduk di peringkat yang pertama atau yang kedua dulu. Nak naik yang ketiga ni memang agak sukar lah. Nak tinggal semua sekali, payah. Peringkat zuhud yang ketiga adalah lebih sempurna dan tinggi.
Ini kerana seseorang yang membenci sesuatu akan merasa bimbang, sama seperti apa yang dikasihi. Hal ini terjadi tak kala beberapa orang lelaki-lelaki mencela Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni masyhur lah, seorang ulama ahli tasawuf zaman dulu. Beliau berkata kepada mereka, sekiranya hati kamu tidak tercemar, nescaya kamu tidak akan mencela kehidupan di dunia ini. Kalau hati kita tak cemar, tak ada masalah kita hidup atas dunia ini. Dunia ini tempat kita nak memperbanyakkan amalan ke akhirat. Sebab itulah kita, Nabi sebut dalam hadis, di antara orang yang baik itu man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik itu orang yang panjang umur dan baik dia punya amalan. Umurnya panjang, amalannya baik. Hari-hari bertambah dia punya saham dia untuk pahala ke akhirat. Pada suatu hari dibawa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, 100,000 dirham. Banyak mana ni. Namun beliau tidak mengambilnya. Bahkan dirham itu dibahagi-bahagi tanpa meninggalkan sedikit pun untuknya. Masya Allah, tabarakallah. Maka Barirah ni khadam dia, hamba dia dululah, kemudian merdeka, nama Barirah. Tanda itu Barirah ni nama orang. Barirah berkata, sekiranya kita beli daging dengan 1 dirham, bolehlah kita buat berbuka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Mari 1,000 dirham, 100,000 dirham, bahagian dia lah tu, bahagian Ahlul Bait, bahagian isteri Nabi. Dia tengah puasa hari tu, dekat nak buka puasa, Barirah tanya, ya Aisyah, tak ada ke simpan sikitnya nak pergi beli makan yang untuk iftar, untuk buka puasa? Aisyah kata apa? Sekiranya kamu mengingatkan tadi, nescaya aku akan melakukannya. Kalau memberitahu awak, aku simpanlah 1 dirham. Ni tak ada habis dah ni. Justru ini adalah peringkat terkaya dan sempurna dalam bab zuhud. Tak ada apa. Dia yakin sungguh di sisi Allah Taala. Hari ni, esok. Kita hari kita simpan ni berapa ratus tahun boleh makan? Dah ada 100 juta simpan. Nak makan banyak mana? Ada 100,000, berapa tahun boleh makan? Jadi peringkat gitu, jangan disebutlah. Sebab tu lah kita belajar dah tadi. Nak jadi orang yang takut ni, kena tengok kepada orang yang lebih takut. Nak jadi orang zuhud, kita tengok kepada orang yang lebih zuhud, bagaimana hidup mereka. Terdapat 3 perkara yang menyebabkan zuhud. Tanda tip nak dapat zuhud ni macam mana. Yang pertama sekali, takut terhadap seksaan api neraka. Iaitulah zuhud bagi orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa nak buat ni? Takut neraka. Satu. Yang kedua, suka pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Ia adalah sifat zuhud bagi mereka yang berharap dengan rahmat Allah Ta'ala. Ibadat yang disertakan dengan harapan adalah lebih afdal daripada ibadat yang disertakan dengan takut. Kenapa muhmaya ni? Takut neraka. Kenapa kamu salat? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dia kata yang mengharapkan itu lebih tinggi darjat daripada yang takut. Jadi kita kena tak dua-dua. Karena tu Nabi sebut dalam hadis puasa, man sama ramadana imanan wahtisaban. Siapa dia puasa Ramadan kerana dia beriman, dia mengharapkan pahala. Jadi kita letak dua-dua, takut dan harap. Takut kalau kita tak solat kena neraka, dan kita mengharapkan Allah Ta'ala dengan kita solat ni jadi ahli syurga dan mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, perkara yang lebih tinggi bagi zuhud adalah membesarkan Allah Ta'ala dan berpaling selain daripada Allah. Ini yang paling tinggi sekali, iaitu membersihkan hati terhadap Allah Ta'ala dan menghina pada sesuatu yang lain daripadanya. Zuhud itu adalah bagi orang yang arifin. Orang yang arifin, orang yang tinggi pengetahuannya terhadap Allah Ta'ala, maka ini darjah dia. Kesimpulannya, zuhud yang lebih sempurna adalah zuhud pada setiap perkara yang ada selain daripada Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Mana kita tak tahu dah dalam kita, hati kita
Tahap zuhud yang lebih rendah daripada itu ialah zuhud pada dunia saja. Sama ada harta, kemewah, kemegahan ataupun berseronok dengan kenikmatan ataupun lain-lain. Manakala zuhud yang lebih rendah daripada itu ialah zuhud pada harta saja, tidak pada kemegahan dan selainnya, ataupun zuhud pada sebahagian perkara tetapi tidak pada sebahagian yang lain. Mungkin kita zuhud dalam perkara tertentu tapi kita masih sayang pada yang lain. Saya tak apa kalau dapat harta ni beres ya, tapi kalau dapat pangkat jangan usik saya, kan? Ada orang pangkat jangan main walaupun di AJK kecil, asal kada. Ini adalah selemah-lemah zuhud. Zuhud pada kemegahan lebih lazat dan lebih diingini berbanding zuhud pada harta. Maka zuhud pada kemegahan adalah lebih utama. Sebab apa sebab? Kalau kita ada harta, kita zuhud dengan dia, makna kita boleh infak, boleh sedekah, boleh bagi fisabilillah. Kan? Tapi orang kadang-kadang harta ni tak ada benda pun, duduk megah gitu ya. Pangkat kedudukan. Kalau orang tak panggil pangkat dia, merah mata lah. Awak ni siapa? Jangan salah. Ya, jangan salah cakap lagi ni. Orang akan tularkan dia. Perbezaan antara zuhud dan fakir. Kita tengok. Perbezaan antara zuhud dan fakir. Zuhud adalah sifat seorang yang terasing daripada dunia kerana taat. Tetapi dia berada dalam keadaan mampu menjalani kehidupan dunia dengan penuh kesenangan. Hak sebenarnya, orang zuhud ni dia ada harta, tapi dia tak bergantung dengan harta tu. Dia sibuk dengan Allah Azza wa Jalla. Namun, sekiranya seorang itu terasing daripada dunia pada ketika dia gemar, apa nak gemar? Dia nak, dia tamak pada dunia dengan kehidupan yang penuh kesenangan tapi tidak mampu mendapatkannya, maka itu dinamakan fakir. Tuan Syekh kita kata fakir itu apa dia? Papa. Papa ke dana orang panggil. Kita ni kaya. Syarikat banyak, duit banyak. Betul tak? Tapi alhamdulillah azan ada di masjid. Waktu Quran kita boleh baca beberapa muka surat kalau tak habis satu juz satu hari pun. Zikir pagi ada, zikir petang ada. Betul tak? Dunia ada tapi kita tak irau dengan dia. Itu dia panggil zuhud. Tapi kalau orang ni tak ada apa-apa, kenapa tak ambil dunia tu? Tak payah saya zuhud lah. Sedangkan dia memang tak ada harta, maka itu dia panggil fakir. Kalau fakir dunia, fakir akhirat pula, ibadat pula tidak ada, maka kita kata dua-dua kali fakir. Ya Allah Tuhan. Ini dalam Quran kata ba'isal fakir, makna fakir sangat-sangat. Dalam keadaan ini bukan dinamakan sebagai zuhud, orang tak panggil zuhud lagi tu. Sebaliknya seorang fakir yang ada kelebihannya berbanding dengan mereka yang kaya. Sebaliknya seorang fakir yang ada kelebihannya berbanding dengan mereka yang kaya. Ini ada masalah sini kita kata. Tengok dalam hadis Nabi SAW berpesan, yadkhulu fuqara'u ummati al-jannata qabla aghniyaihim bi 500 am. Orang fakir dalam kalangan umat aku akan masuk syurga dahulu daripada orang yang kaya dengan 500 tahun. Macam mana agak kita? Nak jadi fakir ke nak jadi kaya? 500 tahun orang fakir masuk syurga, orang kaya baru sampai. Tengok ni hadis ni diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanaknya baik. Dalam riwayat lain ada menyatakan golongan yang fakir akan masuk syurga mendahului golongan yang kaya selama 40 tahun. Maka dipahami laporan yang menyebut 500 tahun ini adalah fakir yang zuhud atas golongan kaya yang gemarkan dunia. Manakala laporan 40 tahun itu adalah mendahului golongan fakir yang tamak atas golongan yang tamak, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi ada riwayat lah, ada kata 500 tahun, ada yang kata 40 tahun. Maknanya 40 tahun itu orang yang kaya yang tamak. Habislah. Pakat tak saya jadi kaya dalam ni dah.
Nak masuk 500 tahun masuk syurga dulu ni. Tak? Ada pula orang duk tular cerita sahabat Nabi yang kaya apa nama? Amr Rahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk syurga mana? Dalam rangka. Kita kata kena ingat Amr Rahman bin Auf ni sahabat Nabi yang besar. Sumbangan dia cukup besar dengan sahabat-sahabat Nabi. Kalau tidak ada riwayat yang jelas, tak usahlah kita duk cerita. Cuma saya nak huraikan masalah, kenapa orang pakai masuk syurga dulu? Adakah kerana kelebihan dia? Jawab dia mudah. Gini ya, kita travel, musafir, awak bawa barang 5 beg. Beg besar-besar belaka. Yang orang pakai miskin ni, beg kalah, beg sandang atas baru ya. Yang lain-lain tak ada. Kalau sampai dekat checkpoint, dekat custom, siapa pergi duduk? Beg kecil je, custom tengok, tak payah buka, masuk terus. Yang awak 5 beg besar ni, buka dulu, buka. Nak buka satu-satu tu lah yang lamanya. Sebab itulah kata di sahabat Nabi, ada riwayat kata daripada Sayyidina Ali atau siapa lagi, halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halalnya akan dihisab satu-satu. Min aina iktasabahu wa ila aina wa aina anfaqahu. Dari mana kamu dapat harta ni dan ke mana kamu nafkahkan? Kamu belanjakan ke mana? Jadi nak cek satu-satu, buka fail, lambat ke tak lambat? Lambat. Nah, tapi orang kaya yang infaknya banyak, selepas checkpoint dia masuk dalam syurga, duduk darjat mana? Nuh, atasnya. Darjat yang paling tinggi. Sedekahnya banyak, zakatnya banyak, zakat. Subhanallah. Kita orang miskin ni nak duduk mana? Bawahlah sikit sebab tak ada apa. Jelas dah hadis ni. Jangan duduk main, duduk perli ke orang kaya pula. Orang kaya yang murah, pemurah, yang zuhud, infak dia banyak, sedekahnya banyak, tinggi dah darjat dia, kan? Alhamdulillah. Hadis tentang ni kita kena faham betul-betul. Jangan kata ni kelebihan orang fakir. Memang dia tak ada benda dah. Siapa nak cek dia? Dia cek malaikat buka fail 2 3 fail habis dah pun. Tak ada benda dia. Kosong. Orang kaya banyak dia punya harta-harta dia semua akan dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah imam selalu sebut, khatib selalu sebut dalam khutbah, hasibu anfusakum qabla'an tuhasabu. Hisap sekarang sebelum kita dihisap di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, dalam hadis yang lain pula, tengok ni, hadis ni menarik. Ni ada huraian dia. Tengok nota kaki nombor 4. Nota kaki nombor 4. Sebelum kita pergi, tengok baca ni dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, dia kata apa ni? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matilah aku dalam keadaan miskin. Macam mana agak-agak? Berani tak berani kita doa dengan doa ni? Siapa nak doa dengan doa ni? Saya tanya. Ustaz, kita hari-hari duk cari saham tu, saham ni, jual online lagi, jual alam maya lagi, habis benda dah kita jual, nak jadi kaya. Doa nak minta miskin, kenapa? Tengok betul-betul, tengok makna dia. Sebab tu saya hurah panjang dalam nota nombor 4 tu. Tengok ni, daripada Anas, Nabi kita berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masaki yaumal qiyamah. Maksud dia nya, kata di para ulama, tengok ni, Ibnul Asir berkata, tengok nota huraian tu. Ibnul Asir ni seorang ulama yang ada kitab dia tentang bahasa, dia syarah kepada hadis ni. Apa yang dimaksudkan dengan miskin di sini bukan miskin papa kerana tak ada harta, tetapi miskin dengan makna merendah diri, ai mutawadhi'an. Baru jelas. Ya Allah, hiduplah aku miskinan, tulis dalam kurungan, mutawadhi'an, dalam keadaan aku tawadhu'. Wa ahyini miskinan, hidup aku dalam keadaan miskin, yang dalam keadaan tawadhu', tidak sombong, tidak bangga, tidak megah. Kalau kita tahu makna, beranilah doa. Nah, Allahumma ahyini miskinan, kata amin. Tak si kata juga. Tak berani lagi nak kata dah. Makna miskin di sini dengan makna tawadhu'. Ya Allah, hidup aku sebagai orang yang mutawadhu',
dan ia bangkitlah aku pada apa ni, mati aku dalam keadaan tawaduk, dalam keadaan khusyuk, tidak sombong, tidak bangga, tidak besar diri. Itu doa, itu maksud miskin. Nah, jadi miskin, kalau kata apa-apa ke dana, tak ada orang nak berlaku dah. Tak ada orang nak amin doa. Itu bahaya. Tengoklah hurai yang panjang. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dan lain-lain lagi. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besinya tergadai pada Yahudi kerana mahu menanggung nafkah ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ada yang mengatakan Nabi kita wafat dalam keadaan baju besinya tergadai dengan orang Yahudi. Tengok nota nombor 5 muka surat 356. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi. Nabi kita wafat dalam keadaan apa? Baju besi dia tu ditergadai dengan orang Yahudi, bi 30 sa'an min sya'ir, dengan gadaian nilai 30 gantang gandum. Hadis sahih dalam Bukhari. Al-Imam Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Fathul Bari, para ulama berkata, ni, kenapa Nabi kita pergi berhutang? Kenapa Nabi kita pergi bergadai dengan dia tu? Hikmah di sebalik Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan jual beli dengan orang-orang Yahudi daripada mendapatkan bantuan wang melalui kaedah gadaian daripada para sahabat, sama ada untuk menerangkan hukum jual beli dengan orang kafir adalah dibolehkan, ataupun kerana mereka pada ketika itu tidak memiliki makanan yang mencukupi untuk keperluan mereka, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang para sahabat tidak akan meminta daripada baginda sebarang wang ataupun upah. Maka dengan ini para sahabat tidak akan mengalami kesempitan. Jadi ada orang kata, kenapa Nabi kita pergi berhutang Yahudi? Ingat sahabat-sahabat entah ada duit semua, ramai yang miskin. Tapi menantu dia Sayyidina Uthman, nantu Nabi berapa kali Sayyidina Uthman? Dua kali. Ninggal kakak, ambil seorang lagi pula. Maknanya orang yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak ni, kalau boleh kita buat menantu dua kali kepada seorang ni, baik benar lah tu tak? Kalau tidak mati anak dia, alhamdulillah, keluar adalah dia ni daripada keluarga aku. Tak bagi dah adik dia kan? Ni bagi seorang lagi, Masya Allah, tabarakallah. Lepas kakak tak ada, dia tak dicampur dua sekali. Dua beradik tak boleh sentak. Kalau mati ataupun kakak tak ada dan bercerai, boleh. Ataupun mati. Uthman kaya. Tapi Nabi kita bergadai dengan Yahudi sebab apa? Tengok ni. Ibn Hajar kata, boleh jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak beritahu, boleh je kita berjual beli dengan orang-orang yang bukan Islam. Ini ajaran Islam, tidak kata terpisah, kena beli dengan orang Islam saja, dengan orang bukan Islam pun boleh. Sebab yang kedua, kemungkinan para sahabat di saat itu sukar. Memang susah. Kalau tengok dalam YouTube, saya punya kuliah, tajuk dia kisah benar, kisah Nabi dengan sahabat. Dalam YouTube ada beberapa case insiden Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kelaparan. Lapar sungguh, tak ada makanan. Abu Hurairah kata, aku keluar daripada rumah, keluar daripada tempat duduk dia. Dia duduk di mana? Di Suffah nama. Suffah ni, kalau kita duduk belakang masjid Nabi tu ada macam kita bendul lah itu, ataupun macam danga orang buat kan, tempat duduk orang-orang yang ahli-ahli ibadat ni, ahli-ahli jihad duduk situ. Dia tak pergi kerja dah, tunggu arahan Nabi. Perang, Nabi kita kuliah, semua duduk situ. Abu Hurairah kata, satu malam aku keluar daripada rumah dia, daripada tempat ni, sumpah ni, duduk tengah jalan, tunggu-tunggu saya nak Abu Bakar lalu. Abu Bakar pun lalu jalan, dia pun tanya masalah. Sudah tanya, saya nak Abu Bakar pun pergi. Ya Allah, Abu Bakar takkan tak nampak muka aku lembek ni. Mari pula saya nak Umar, assalamualaikum, tanya masalah. Sudah Umar jawab masalah, saya nak Umar pun pergi. Dia kata, tak faham juga. Tak faham juga dia kata. Tama-tama baru lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok, ya Abahir, Abu Hurairah, apa sebabmu ni? Lapar Rasulullah.
Nah, baru Nabi kita bawa balik dia. Kata di para ulama hadis kata, Sayyidina Abu Bakar bukan tak tahu Abu Hurairah lapar, tapi dia pun tak ada makanan juga. Kalau balik rumah pun duduk main bercakap sama-sama lapar, buat apa? Baik kita tak usah balik, tak ada makanan. Ini dipanggil zuhudnya para sahabat radhiyallahu anhum, bukan kerana mereka ni tak boleh cari harta. Orang ahli perniagaan, orang hebat-hebat, tapi mereka lebih tumpukan kepada kehidupan mereka untuk akhirat itu lebih daripada apa yang ada di tangan, apa yang ada pada dunia ini. Maka itu yang jadi masalah. Maka doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar. Bila kita kata kita zuhud, bermakna kita duduk di alam, dalam keadaan kita, hati kita tidak terikat dengan apa? Dengan dunia. Dunia ada, tapi jangan terikat dengan dia. Macam mana kita nak buat? Nah, tengok sana lah. Tuan Syekh kita kata apa tadi? Lepas pada kita belajar tentang sifat zuhud, maka kita kena tahu tentang kedudukan dunia hari ini. Tidaklah orang panggil, yang tengok direkodkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bergadai dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini, tengok tiga sebab tadi. Tengok nota di bawah tu. Dikatakan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta bantuan daripada para sahabat kerana baginda bimbang mereka akan beri secara percuma. Ini yang ketiga. Yang ketiganya, Nabi kata kalau aku minta dengan sahabat, siapa nak bagi berhutang? Semua ya Rasulullah, masing-masing nak memuliakan diri dengan infak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pasal itulah ada orang yang kata, saya bila baca cerita ni saya teringat kepada ada setengah ustaz, dia tulis, dia kata kadang-kadang murid-murid lah yang menyebabkan ustaz sakit. Terkejut kita. Eh, tuan-tuan dan puan-puan, ustaz yang kita sayang, kita nak suruh sakit ke tak? Nak suruh sihat walafiat, betul tak? Pasal tu dia jamu macam-macam, lepas ceramah ke lepas kuliah, habis benda dia angkat belakang ke ustaz. Ustaz makan ustaz, ni saya buat sendiri, ini kek. Ustaz dah ada kecil mani, makan kek besar-besar, naik gula kawan tu tak? Ustaz, saya sebelah kambing nak jamu ustaz hari ni. Kawan tu ada darah tinggi, tumbang kawan tu balik. Apa nak buat? Senonok juga ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak menyusahkan para sahabat, jadi dia tak minta dengan sahabat. Itu di antara hikmah wallahu alam. Huraian para ulama tentang kenapa Nabi kita berhutang dengan Yahudi. Kena jelas ni. Kan orang selalu sebut Nabi kita mati wafat dalam keadaan baju dia tergadai dengan orang Yahudi dan sebagainya. Maka itu yang disebut oleh para ulama. Kita kata alhamdulillah, nikmat Allah tangan sangat luas. Nabi kita ni, tengok dalam hadis, ketahuilah seorang fakir adalah apabila seorang itu berpada dengan apa yang ada padanya daripada rezeki Allah Ta'ala, serta tidak tamak dalam menuntut harta, maka pangkatnya lebih hampir kepada pangkat orang-orang yang zuhud di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia ni fakir tapi dia tak tamak. Saya baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata laisal miskin, bukanlah orang miskin itu orang yang duk pergi tunggu tepi jalan duk minta derma. Itu bukan orang miskin. Laisal miskin man yatruduhu luqmah wala luqmatain. Tapi orang betul-betul miskin, ini tengok. Kita ada NGO sini kan. Apa nama NGO dia? Salimah. Banyak lagi lain NGO di atas dunia ni. Orang yang betul-betul miskin, orang yang berhajat, orang yang memerlukan bantuan tetapi mereka tidak meminta. Orang tunggu berjalan tu, itu bukan betul-betul miskin. Sebab dia tahu nak cari. Orang ni yang patutnya kita pergi cari mereka. NGO-NGO, masjid-masjid setiap qaryah, pergi siasat dalam kampung dia ni, dalam qaryah dia ni, berapa orang yang miskin sungguh-sungguh. Kita pergi. Pergi dulu bagi bantuan. Kali pertama bagi rumah dia, dua kali rumah dia, kali yang ketiga rumah dia, kali yang keempat awak dijemput pada tarikh sekian, saya lah hadir ke masjid. Awak pergi masjid dah lah tu. Sebelum kita bagi tu, ada ustaz ceramah dulu, ada ustazah bagi kuliah dulu. Tak kalau kita bagi makan saja, kita kena bagi rohani dan jasmani.
kena bagi dua-dua, kalau tidak rugi. Ni ada setengah masjid, masya Allah, dia letak tong situ, almari. Siapa yang perlu ambil, dia kata, ustaz, memang ramai orang perlu, kosong semua almari ni. Saya kata, kita kalau kita bagi upan kepada orang, biar janganlah upan tu makan saja, tapi mesti dia kena sentak balik, kena tarik juga. Kita tahu dia miskin dunia, tapi jangan kita teruskan biar dia miskin akhirat. Buat balik dia ke tempat kita, ke masjid, bagi tazkirah 15 minit, 20 minit peringkat awal. Akhir sekali dia kata, oleh kerana awak sekeluarga ni miskin, pihak masjid nak taja kehidupan awak dengan baik, tapi kena mari mengaji kuliah pagi-pagi, mari sini, tak payah pergi duduk tunggu di tepi jalan. Maknanya kita kena cari orang yang miskin yang tak meminta-minta, orang miskin yang tak meminta. Ah, ini dia panggil itu betul-betul orang miskin. Jadi orang ni, Tuan Syekh kata apa, tengok ni, pangkatnya lebih hampir sama kepada pangkat orang yang zuhud di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengar ada cerita orang miskin pergi report dengan Nabi. Dengar, satu masa orang-orang miskin mari jumpa, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Dia kata, ya Rasulullah, orang-orang kaya tu kaut semua pahala. Dia solat seperti kita solat juga, dia puasa macam kami puasa juga, dia berzikir macam kami juga, dia sedekah, kami tak ada. Sedih ke tidak? Menarik juga soalan tu, kan? Mana dia repot ke Nabi tu, betul lah, dia boleh sedekah, duit dia banyak, kami tak ada sedekah. Nabi SAW nak tenangkan hati para sahabat, macam mana dia buat? Nabi pun ajar, suruh dia baca doa zikir lepas solat. Subhanallah berapa kali? 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Maka lepas solat, orang-orang miskin ni sedap, subhanallah, subhanallah. Orang kaya duduk tengok, buat apa dia orang ni, zikir apa kau baca ni? Bila tanya, takkan tak nak bagi tahu, kan? Nabi ajar, orang kaya baca juga. Akhir sekali orang miskin mari, ya Rasulullah, yaqra'una kama naqra'u, mereka baca juga hak kita baca. Mana kata apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, limpah kurnia Allah Taala tu dia beri pada orang nak kaya. Aku nak buat macam mana? Tak, Allah Taala takdirkan mereka kaya. Walaupun dalam hadis kata orang kaya masuk syurga berapa kemudian daripada orang miskin, tapi kita kena ingatlah dalam huraian kita menonton nombor 4 tadi, mereka masuk dulu sebab apa? Tengok ni, sebabnya hisap kira-kira tak habis. Nah, tapi bila dia masuk syurga, dia lebih tinggi daripada orang miskin dari sudut banyaknya infak mereka fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan. Nah, tengok dalam hadis Nabi ni. Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Tuba liman aslama wa kana aishuhu kafafa. Bermula kebahagiaan ataupun syurga bagi mereka yang Islam dan kehidupannya memadai baginya. Mana dia tidak tamak. Hadis ini dalam Tirmizi. Tengok nota nombor 6. Dalam hadisnya, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana. Berbahagialah kepada siapa yang diberi petunjuk pada Islam dan hidupnya yang mencukupi, dan dia berusaha cukup dengan apa yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Maknanya orang ini dia satu lagi satu sifat, tulis itu, di antara sifat yang perlu kita ada, dia panggil sifat al-qana'ah. Tanda al-qana'ah itu selalu kita baca, kita hafal kata-kata hikmat bahasa Arab, kata al-qana'ah itu kanzun la yafna, sifat qana'ah, sifat berpada dengan apa yang kita miliki itu adalah merupakan gedung yang tidak akan habis. Maknanya qana'ah ni lawan dia tamak. Bukan mana qana'ah tu jadi malas, tidak. Ya, kenapa awak tak kerja? Cukuplah rezeki hak mana ada dah tu, habis, tak kerjalah. Kerja sebab kalau kita ada duit banyak, infak banyaklah sikit, banyak lagi. Umat Islam masih ramai lagi yang memerlukan bantuan, orang-orang miskin.
kerja-kerja dakwah nak menyampaikan Islam itu perlu pada bantuan ke tidak? Perlu. Jadi kita boleh infak dalam banyak ruang-ruang yang kita ada. Orang nak infak, orang miskin, ada. Kerja dakwah, ada. Kerja buat tempat-tempat ibadat, kita ada. Jadi alhamdulillah, kalau ada mari penentangan daripada orang-orang bukan Islam nak menghancurkan Islam dalam melalui media-media, kita ada juga media untuk lawan. Maknanya banyak lagi kerja-kerja kita yang perlu kita buat. Dan yang besar lagi, kita dapat memakmurkan negara itu dengan zakat-zakat yang kita beri kepada orang yang paling miskin. Kita kata alhamdulillah. Sesungguhnya pahala orang fakir itu lebih besar, begitu besar, jikalau dirinya sabar dan redha. Subhanallah. Ini yang masalah, nak cari orang miskin sabar, orang miskin redha. Ada orang miskin tak redha, nak duk marah ke Tuhan, ada apa aku ni miskin, orang lain kaya. Pasal itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, di antara orang yang Tuhan benci tak nak tengok dia ni, al-ahil al-mutakabbir, orang miskin yang sombong. Jadi para ulama hadis kata, kenapa marah sangat dengan dia orang ni? Kalau orang kaya sombong, logik tak logik? Menasabah dengan dia, dia kaya, dia sombong. Tapi kalau kau miskin, apa kerana nak sombong juga, buat apa? Nak sombong ni apa? Tak ada sebab kita nak sombong. Maka kita kata orang ni jangan disombong, jangan sombong, jangan tunjuk dia punya act. Sebab apa? Sebab tidak ada sebab dia nak jadi manusia sombong. Ini bahaya. Jadi darjat orang miskin, orang fakir ni besar kalau ada dua pada dia. Yang pertama sekali sabar, yang kedua redha, dan yang tiganya serta bersyukur dengan apa yang ada padanya, rezeki yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Sabar, redha dan syukur. Ini kerana kesabaran terhadap kepapaan itu adalah permulaan bagi zuhud. Sabar terhadap kepapa itu permulaan bagi zuhud. Dan tidak sempurna zuhud serta lainnya melainkan disertakan sifat sabar. Orang nak jadi zuhud ni kena sabar. Maka dalam bab seterusnya kita akan membicarakan berkenaan sifat sabar. Ni pandai. Tuan Syekh kita ni, dia susah betul. Taubat, lepas taubat, apa tadi? Khauf, takut. Lepas takut, kita kena bersifat zuhud, tidak tamak. Kalau orang tamak, dia hilang takut. Betul ke tidak? Orang yang duduk ambil barang-barang orang ni, orang yang berani rempuh pagar syariah ni, hudud syariah ni, pergi ambil yang haram ni, sebab apa? Tamak nak pada harta. Betul tak? Maka bila hilang sifat tamak, zuhud, bila nak zuhud, senang ke nak zuhud? Jangan tanya. Tuan-tuan ni orang hebat-hebat belaka, ada nama belaka. Betul tak? Saya ni ustaz, waktu belum jumpa ustaz dulu, saya punya bisnes 5 juta sebulan. Bila jumpa ustaz, ustaz kata hak ni haram, hak ni syubhat, hak ni tinggalkan. Saya punya sales sekarang ni nak dapat 1 juta yang halal pun susah. Kalau tak sabar, repuh tak repuh ustaz. Sekali dengan ustaz dia campur tepi. Kacau kau ni, berkawan dengan kau lah, aku bisnes aku tak jalan. Betul tak? Maka ingat satu lagi yang kita kena ada, sabar. Godaan dunia kadang-kadang datang. Bila kita taubat, satu lagi yang Allah Ta'ala nak uji kita, mungkin pintu godaan dunia lebih besar daripada yang dulu. Macam tadi, kes tadi, apa tadi? Hadiah-hadiah itu. Jangan main. Orang kata hadiah, tapi kalau kita pegawai, orang nak bagi, itu bukan hadiah. Dia panggil hulul. Itu harta-harta haram yang tak patut kita terima. Sebab orang beri kepada kita kerana jawatan kita, bukan kerana kita. Kalau awak pencet, siapa nak bagi? Waktu kita pakat besar ni, masya Allah tabarakallah, durian hok yang masyhur sekarang ni, king apa mana? Musa king lagi 24D. Mari belakang depan tangga. Kalau kita pencin, masya Allah, minta durian hok kena tebuk ditupai pun suruh bayar. Itu dia panggil perbezaan. Orang beri bukan kerana kita, orang beri kerana jawatan, maka tidak boleh ambil. Jadi
Alhamdulillah Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala sangat susunan dia baik. Nak taubat, kemudian lepas taubat kena takut, lepas takut kita zuhud, kemudian nak zuhud kena sabar, sebab dunia akan menggoda kita. Mungkin pintu-pintu godaan lebih luas daripada sebelum kita taubat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita sifat zuhud dan kita dapat bersabar. Tengok ni, maka bab seterusnya kita akan membicarakan berkenaan sifat sabar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.